Setelah bertahan selama hampir sepekan, harga emas di sejumlah toko emas pusat pasar Kota Banda Aceh mulai turun. Meski turun tipis, warga mulai berminat membeli emas untuk investasi. Harga emas turun sebesar Rp30.000 per gram pada Kamis siang. Turunnya harga emas mengubah skema transaksi emas, yang sebelumnya banyak warga yang menjual, kini sebaliknya. Sebelumnya warga yang menjual kembali emasnya mencapai 80% dari total transaksi. Kali ini lebih dari 70% warga membeli emas untuk investasi lantaran harganya sedang turun. Harga emas di Banda Aceh saat ini berkisar di harga Rp994.000 per gram atau untuk hitungan mayam sebesar Rp3.210.000 per mayam, belum termasuk jasa. Harga dinilai lebih rendah dibandingkan sebelumnya sehingga warga mendatangi toko emas. Tepatnya tanggal 6 Desember 2023, kita jual permayamnya di angka Rp3.210.000, belum termasuk ongkos pembuatan. Itu kalau kita banding dari 3 hari yang lalu, ada turun dari harga emas Rp3.300.000 per mayam. Berarti ada turun dari 3 hari lalu sekitar Rp60.000 per mayamnya. Tapi kalau ini hari 70% membeli, 30% yang menjual. Dibanding 3 hari yang lalu, ada perbandingan lebih banyak yang membeli daripada yang menjual. Sementara itu, harga emas Antam pada 6 Desember 2023 juga turun signifikan. Data dari laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam pada hari Kamis sebesar Rp1.110.000 per gram. Harga tersebut turun sebesar Rp12.000 per gram dibanding harga sebelumnya. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh.